sudah pernah tapi untuk yang kedua kali belum. Ya belum. Belum. Eh, balikin. Ayo Pak Gibis. Lagi apa tadi terluka? Terluka. Iya dok. Yuk kembali lagi. Kapista. Di area pendopo destinasi pariwisata Midodaren kawan-kawan. Anginnya sepoi-sepoi. Dan ini juga disediakan untuk permainan anak-anak, guys.
dan juga difasilitasi tempat pemandian ataupun toilet untuk rekan-rekan yang mungkin ingin datang ke tempat destinasi pariwisata terbaru di wilayah Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, yang sudah dibuka sekitar 1 tahun. Destinasi pariwisata Midodaren yang berhimpitan langsung destinasi pariwisata Ngemah dan Bayem. Dan seperti yang Anda lihat, saudara-saudara, meskipun destinasi pariwisata ini tergolong termuda dibanding dengan tempat-tempat yang lain, namun tempat ini sangat menakjubkan. Apalagi di hari ini kebetulan hari liburan di tahun 2023, sehingga para pengunjung sangat banyak sekali. Baik kalangan tua ataupun muda, bahkan juga ada yang membawa putra-putrinya. Oke teman, cukup sampai di sini dulu percobaan kita. Dan selamat berlibur. Mudah-mudahan di siang hari ini masih dalam sehat walafiat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.